Desa Sumber Ngepoh, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Ya, ini anu Pak, Pak Kades mau konfirmasi tentang masalah bangunan jalan yang dibangun di Desa Sumber Ngepoh, Pak. Oh iya, pada bulan kemarin ada bangunan berupa hot mic yang dibangun di RW 1 sampai RW 4, kurang lebih panjangnya itu 350 meter dan lebar 3 meter. Kami ucapkan terima kasih kepada Pemkab Malang dan dinas terkait Bina Marga. Mudah-mudahan bangunan tersebut bisa bermanfaat bagi warga masyarakat, dan kami siap untuk memelihara dan mengadakan kegiatan kotroyong tentang pinggir-pinggir jalannya itu dan parit. Dan untuk selanjutnya yang belum dibangun, yang nanti kami ajukan lagi, semoga lekas turun masalah bangunan yang belum turun. Ya. Ini saya bersama Bapak Kepala Desa Sumber juga Pak Agus Sudjarto, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Pak, dengan adanya bantuan ya pengerjaan Bina Marga Kabupaten Malang, Pak, selama ini bantuan apa saja? Yang tahun ini dan yang sudah realisasi itu pelaksanaan di Dusun Kerajaan, dan alhamdulillah sudah terlaksana kemarin di bulan September ini. Dan ada di dua dusun yang belum terlaksana, sudah masuk di usulan pemerintah, sudah disurvei dan diukur, itu dusun Singkelang dan Dusun Kampung. Semoga dengan usulan yang disurvei dan diukur nanti bisa cepat terrealisasi. Jadi Pak ya, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kampuni dari Bina Marga atas realisasi tinggi. Terima kasih Bapak, semoga Desa Sidodadi terus target terus pembangunannya bisa dirasakan oleh masyarakat khususnya para petani, Pak. Kemarin lusa sudah operasional, itu dibantu dari Dinkes kerjasama dengan Kasat senilai 50 juta dua, ya? Sudah mesinnya sudah ada dan sudah produksi. Kemudian hipam-hipam itu ya potensi desa ini semua sudah melayani hajat hidup masyarakat Desa Turejo pada umumnya. Jadi tiga sumur bor yang kapasitasnya 10,6 liter per detik, yang satu 7,5 liter per detik, yang satu itu 5,5 liter per detik. Kemudian jalan-jalan ya saya sangat mengucapkan banyak terima kasih pada Bina Marga, ya pada khususnya Bapak Bupati maupun stakeholder yang ada di atas. Itu saya sudah menerima sangat-sangat bantuan fisik ini mulai dari perbatasan Jatisari sampai Turirejo ini. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada